Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hexagonia dan para ibu pembelajar dimanapun Anda berada. Apa kabar di kesempatan pagi yang selang hari ini? Ya, Alhamdulillah semoga semuanya baik-baik saja. Walaupun pandemi belum berlalu, semoga kita tetap semangat dan tetap protokol kesehatan, baik ketika kita bersama keluarga maupun bersama saudara dan sanak kadang ketika kita sedang berada di luar rumah. Ya, kesempatan pagi hari, pagi yang luar biasa. Perkenalkan, saya Ratna Alfisanti, salah satu member dari co-hosting dua rumah tangga klaster 11 First Future. Hari ini berkesempatan untuk berpartisipasi dalam virtual conference Hexagon City. Masya Allah, deg-degser ya. Ini kali pertama saya memiliki pengalaman untuk live streaming di YouTube dan menggunakan aplikasi StreamYard. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah support di kesempatan pagi hari ini. Halo Bunda Anita Sicilia, ada Mbak Hutriana, Mbak Astri Aprilia, Mbak JJ, Mbak Ratna Paluti, Mbak Eni Triwinarti, Mbak Adi Puspita. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Saya akan coba sharing tentang pengalaman saya ketika menjalani diet sehat. Ya, diet sehat ini diet yang tanpa menggunakan obat. Modalnya apa? Modalnya tobat, kemudian cermat. Kemudian lagi jangan khawatir karena menunya pun menu yang hemat dan juga lezat. Ya, stay sampai nanti sampai pukul 11.15 menit karena akan ada kejutan untuk teman-teman yang ikut untuk meramaikan diskusi kita di kesempatan pagi hari ini karena saya selaku member dari co-hosting dua rumah tangga mempunyai project passion buku Bebenah Bahagia. Buku Bebenah Bahagia ini merupakan buku yang memberikan tips and trick bagi kita bagaimana berbenah rumah agar lebih efektif dan juga efisien sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas berbenah di rumah. Nah, apa lantas nih hubungannya dengan tema yang akan saya bawakan yaitu diet sehat tanpa obat. Boleh saya cerita sedikit awal mulanya kemudian saya menjalani diet sehat tanpa obat ini. Awalnya adalah berawal dari aktivitas berbenah rumah. Masya Allah ditemani anak ketiga ya ini ya live-nya ya. Ya, aktivitas berbenah rumah yang mengharuskan saya melakukan decluttering atau mensortir barang-barang yang ada di rumah, barang-barang yang tidak terpakai atau mungkin barang-barang yang tidak sering saya gunakan atau bahkan sama sekali tidak pernah saya gunakan. Kemudian setelah berlanjut bebenah rumah dan juga barang, saya ketagihan nih bebenah. Akhirnya saya lanjutkan dengan bebenah waktu dan juga keuangan. Bebenah keuangan dan waktu sudah mulai belajar, akhirnya terinspirasi juga untuk melakukan bebenah hati dan juga pikiran. Sampailah pada suatu saat, kayaknya nih badan kok rasa-rasanya itu kurang fit ya. Setiap bangun tidur itu berasa pegel, berasa capek, berasa kurang bergairah. Kemudian sehari-hari juga badan atau mata sering ngantuk. Kemudian juga mager, malas sekali buat bergerak. Maunya itu, apalagi di masa pandemi ya, maunya ikut jadi kaum rebahan. Ayo siapa yang ikut jadi kaum rebahan selama pandemi? Iya, setelah proses berbenah mulai dari rumah, barang, keuangan, waktu, dan juga sampailah pada berbenah hati dan pikiran, saya kemudian terpikirkan bagaimana kalau saya berbenah pola hidup dan pola makan saya karena tubuh ini rasanya kurang fit apalagi untuk menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari 4 orang anak yang 3-nya masih balita dan juga dengan posisi suami yang full dari pagi sampai sore di luar tanpa ART itu luar biasa ya. Ternyata badan itu harus fit. Nah, kemudian saya teringat untuk mencoba melakukan diet sehat karena 3 kali diet sebelumnya memang berhasil dan memang salah satunya adalah untuk promil program hamil itu saya didukung atau dibantu disupport oleh suplemen atau obat. Nah kali ini saya pengen gimana sih
caranya melakukan diet, tapi yang benar-benar sehat, benar-benar mengatur pola makan, mengatur apa yang saya makan, mengatur apa yang saya minum tanpa dibantu oleh suplemen. Apalagi kan sudah melakukan bebenah keuangan ya, keuangan, maka salah satu inspirasi untuk melakukan diet sehat dengan mengatur pola makan itu adalah agar lebih hemat tentunya ya. Karena kalau pakai suplemen, suplemen untuk diet itu tidak banyak yang murah. Kalaupun murah mungkin patut dipertanyakan gitu ya keamanannya bagi kesehatan kita. Kita sapa-sapa lagi, ada Mama Ristori, ada Mbak Diah Kusumastuti Utari dari Ibu Profesional Simo ya. Mbak Ratna Palupi, hai Mbak, hadir. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ya, karena kita ini sesi sharing pengalaman saya, boleh langsung tanya-tanya di kolom chat ya. Langsung saja ditulis pertanyaannya, kita langsung saling sharing aja. Yang pertama harus kita lakukan ketika menjalani diet sehat adalah pola pikir atau niat. Ada yang sudah niat tiap hari, ah besok diet. Besoknya lagi, ah besok aja diet. Besoknya lagi, besok diet. Sampai tarsok-tarsok, entar besok, entar besok. Ini siapa nih yang kayak gini? Saya aja atau mungkin mami-mami semuanya, bunda-bunda semuanya di rumah? Tarsok-tarsok ya. Entar besok, ketemu makanan enak. Entar aja deh, besok aja dietnya. Besok lagi, udah pagi-pagi niat diet. Entar aja deh, besok lagi dietnya. Karena memang ternyata niatan kita atau keinginan kita itu bisa dibilang kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh ya. Goal setting atau kita tidak mencoba memulai dari garis akhir. Start from the finish line kalau Bunda Septi bilang. Jadi kita harus menentukan apa sih keinginan kita, goals kita dalam melakukan diet sehat ini. Kalau langsing jelas ya, setiap perempuan berharap bisa memiliki body goals atau tubuh yang ideal, tubuh yang langsing. Namun ada goals-goals yang lain, misalkan tubuh menjadi lebih fit, itu nanti akan menjadi bonus, tubuh akan menjadi lebih sehat, menjalankan ibadah juga lebih nikmat gitu ya, karena kondisi kaki, kondisi tangan, kondisi badan itu jauh lebih fit. Ya, yang pertama tentukan dulu goals kita, start from the finish line itu. Teman-teman misalkan hari ini BB-nya berapa, berat badannya berapa, kemudian ingin mencapai berat badan ideal berapa dan harus turun berapa. Kemudian di breakdown lagi teman-teman ya, coba di breakdown. Diet mulai Senin, Masya Allah Mbak Ratna Palupi. Senin sudah dimulai berarti Mbak ya, mulai dari Senin kemarin ya, sekarang kan Rabu ya, sudah dapat 2 hari berarti Mbak ya. Sudah dapat 2 hari melakukan diet. Ya, biasanya mulai Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, nggak apa-apa lah. Atau mulai tanggal 1. Yang penting ada niat ya Mbak Ratna Palupi. Yang pertama tadi start from the finish line, kita tentukan dulu goals kita, kita mau turun sampai di angka berapa. Kalau saya ini sudah start mulai dari bulan Desember dan Januari ini masuk bulan ketiga, turunnya memang progresnya sekitar 8,5 kilo dan waktu 3 bulan karena memang itu tadi keistiqomahannya kurang. Dan ini sedang berjuang agar lebih istiqomah, agar lebih konsisten lagi menjalani diet. Kadang setelah turun sekitar 4-5 kilo gitu, turun sekitar misalkan diet 5 hari ya, 4 hari sudah turun nih ya 2 kilo. Itu biasanya saya gini, ah cheating day ah, makan makanan favorit gitu. Misalkan makan bakso atau makan mie gitu ya. Kemudian ternyata besoknya naiknya lebih ekstrim daripada ketika saya diet 4 hari, ditebus langsung dalam hari kelima. Nah itu namanya kita kurang konsisten, kita kurang istiqomah, kita kurang sungguh-sungguh dalam menjalani aktivitas diet ini.
Nah, ini ada saya ingin turun 8 kilo lagi, Mbak. Masya Allah, 8 kilo itu gampang, insya Allah ya. Selama ini masih coba sarbu dan mengurangi karbo aja, belum olga. Sama sebenarnya, saya itu suka banget olahraga, tapi waktunya belum ketemu, kesempatannya belum ketemu. Jadi biasanya olahraga itu hanya sekitar 10-15 menit menggunakan aplikasi yang ada di handphone ya. Sekarang sudah banyak ditawarkan di Play Store itu. Mami semua, bunda semua bisa langsung download di situ, bisa dipandu gerakannya, kemudian bisa ada semacam recordnya kita hari itu sudah melakukan aktivitas olahraga dan berapa kalori yang terbakar. Itu nanti bisa dicari di Play Store ya, Bunda Dia, untuk aktivitas olahraganya itu. Memang bayangan kita sih kalau olahraga aerobik, lari, sepedaan itu kok kayaknya kurang warm. Tapi kalau memang kita nggak sempat karena aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga yang full banget ngurusin anak atau mungkin aktivitas kita sebagai wanita karir dengan bejibun pekerjaan di kantor, itu tidak masalah, bisa dicoba aplikasi, hanya butuh sekitar tidak sampai 15, hanya 10 menit untuk olahraga dan sudah ada recordnya berapa banyak kalori yang terbakar. Oke, kembali lagi ke awal, kita harus menentukan lagi goal settingnya ya, kita mau turun berapa, kita breakdown mau berapa lama kita turun, berapa bulan misalkan ya. Untuk diet yang pertama yang pernah saya jalani di tahun 2014 ya, waktu itu memang saya melakukan diet itu dalam rangka program hamil anak kedua, karena sudah 6 tahun dari anak pertama ke anak kedua itu saya susah sekali hamil, dan ternyata setelah dicekkan di dokter kandungan, saya mengalami penebalan dinding rahim. Dan penebalan dinding rahim itu salah satu caranya adalah dengan melakukan diet, dengan istilahnya menipiskan rahim, lemak yang menutup rahim gitu ya. Kemudian saya menjalani diet hanya sekitar 2 atau 3 bulan, saya waktu itu turun 20 kilo. Itu kemudian haid juga mulai lancar, dan akhirnya di akhir tahun 2014 itu saya hamil yang kedua. Itu memang dietnya sungguh-sungguh diniatin untuk promil. Untuk diet yang kedua, yang ketiga, ternyata memang sebenarnya niatnya cuma diet aja, tapi ternyata bonusnya promil juga akhirnya. Dan sampailah kepada anak yang keempat kemarin ya, naiknya lumayan ekstrim, dan ini saya mencoba atau memulai lagi diet. Jadi sebenarnya diet saya itu bukan karena gagal ya kok tetap gemuk, tapi karena setelah diet saya dapat bonus hamil. Siapa nih yang pengen promil? Monggo silakan untuk memulai aktivitas diet yang sehat dengan mengatur pola makan, merubah isi piring, merubah mindset, dan juga merubah pola gerak. Oke, tadi sudah kita tetapkan goal settingnya yang pertama atau niat yang sungguh-sungguh mau diet, bukan tarsok-tarsok, entar besok, lihat makanan enak, entar aja, besok aja dietnya. Tapi udah, niat hari ini mulai diet. Diet itu apaan sih? Diet itu mengatur pola makan, bukan berarti kita nggak makan gitu ya. Kita tetap makan, hanya saja yang kita makan itu yang diatur. Oke, yang pertama sudah diniatin dengan sungguh-sungguh ya, para bunda, besok mulai diet. Siapa nih, cung tangan yang sudah niat banget untuk diet ya. Sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Nanti kalau ada godaan makanan enak atau ada godaan makanan favorit, lewati gitu ya. Oke, kesungguhan niat sudah, kita masuk ke berikutnya. Nah, kita harus mengubah pola pikir atau mindset kita. Makanya kemarin kan tips diet sehat tanpa obat, modal tobat dan cermat. Modal tobat, tobat apaan? Kita harus memahami bahwa kita memiliki panduan, yaitu untuk yang muslim ya, panduan dalam Al-Quran tentang makanan yang halal. Dan bukan sekedar halal, makanan yang kita makan baiknya adalah makanan yang thayyib. Nah, makanan yang thayyib. Kalau sebatas halal, banyak makanan-makanan yang kurang thayyib, tapi tetap halal. Nah, dan ketika kita sudah makan makanan yang thayyib, insya Allah sudah dipastikan halal. Nah, seperti misalkan gitu ya, kita
makan pagi, siang, sore, isinya nasi semua. Ada nggak yang makan pagi, siang, sore, isinya nasi semua dan nasinya tuh lebih banyak dari porsi lauk dan sayurnya? Itu saya banget dulu ya, apalagi kalau dicampur bebek gitu ya, atau sate kambing, atau ikan kelotok lah. Masya Allah, ikan asin itu kalau pakai sambal bikin nasinya nambah. Nah, ini sudah ada yang hadir, Mbak Putri Nur Fauzia. Aku lagi mendampingi suami yang masuk obes, Mbak. Tapi entahlah, kadang niatnya goyah gitu, Mbak. Bagaimana tipsnya ya? Mendampingi suami yang memasuki obesitas. Berarti yang diet ini Mbak Putri Nur Fauzia atau suami, Mbak? Kalau yang diet Mbak Putri Nur Fauzia, berarti Mbak Putri lanjut istilahnya nyantai dietnya itu sambil menginspirasi suami. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, kemudian kalau memang ada hasilnya, insya Allah suami akan melihat, duh, dek kok ada perubahan ya, wajahnya jadi lebih turus, badannya lebih langsing, terus kayaknya lebih fit deh bunda ini sekarang, wajahnya juga lebih glowing-glowing kenyal gitu ya. Iya, saya niat pengen banget konsisten lagi. Iya, Mbak Ratna Palupi, ayo niat lagi, konsisten lagi. Karena memang itu dasarnya. Dasarnya adalah kita niat, kemudian kita konsisten. Oke, kita lanjut ke pola pikir atau mindset ya teman-teman. Teman-teman, kalau saya mau cerita, saya lagi ngiris buah lemon. Saya iris nih ya. Kemudian saya peras. Saya letakkan di dalam gelas, saya campur madu, saya aduk-aduk. Yang kebayang apa nih teman-teman? Yang kebayang apa? Yang kebayang tentunya rasa asam dari jeruk lemon yang saya iris ya. Terus kebayang juga dipadu dengan rasa manisnya madu. Jadi asam manis gitu ya rasanya ya. Masya Allah. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya mindset atau pola pikir itu sangat mempengaruhi pola gerak dan langkah kita. Kalau kita sudah yakin kita bisa, I can, I believe, aku bisa diet, aku bisa memulai pola hidup sehat, insya Allah tubuh akan terstimulasi untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Jadi teman-teman, tadi sudah niat banget nih ya. Sekarang pikiran bahwa you can, I believe, bahwa aku bisa dan aku percaya bahwa berat badanku bakalan turun dan aku bakalan dapat bonus sehat dan juga dapat bonus bisa lebih taat sama Allah karena tubuh kita lebih fit. Ya, Mbak Septiwa, saya obes, Mbak. Harus turun 15 kilo, pengen hamil lagi. Masya Allah, iya, Mbak. Saya 3 kali pengalaman diet, itu bonusnya hamil semua, Mbak. Yang pertama memang saya niatin banget buat hamil karena 6 tahun gak hamil. Yang kedua sama ketiga itu bonus, Mbak. Saya niatnya langsing. Tapi belum sampai langsing saya sudah hamil. Jadi insya Allah bisa ya Mbak Septiwana, apalagi kalau dietnya diet sehat, diet dengan menjaga pola makan, memperbanyak sayur, buah, dan juga protein, dan mengurangi karbohidrat serta lemak. Gimana caranya biar kita tidak tergoda saat suami ajak kulineran? Nah, kita bisa diskusi. Saya dan suami itu senang banget yang namanya kulineran ya. Masya Allah, saya itu kuat kalau makan. Diajak makan itu kuat sebenarnya. Nah, itu bisa disiasati, Mbak. Disiasati bagaimana? Disiasati dengan memilih hari. Harinya apa? Hari yang ketika kita sudah melakukan diet nih 5-6 hari. Kemudian kita tetapkan di hari ke-7 sebagai cheating day. Namun cheating day-nya tetap. Cheating day itu hanya tidak sampai kemudian berlebihan. Berlebihan itu artinya kita balas dendam setelah 6 hari kita diet, kemudian hari 7 kita diajak makan kulineran sama suami, kemudian kita balas dendam makan semua yang disuguhin waktu kita berada di resto atau tempat makan. Ya kita makan apa yang kira-kira baik untuk kita. Misalkan saya kemarin waktu anak lagi tasyakuran ultah yang ke-11, milad yang ke-11 itu saya siasati saya makan di resto yang ini, Mbak, yang menyajikan kayak ini ya yakiniku ya, sukiyaki itu kan ada sayurnya ya, saya makan sayurnya gitu. Atau sesekali ngincipi lah itu beefnya, ya sesekali aja. Nasinya enggak ditinggal, jadi seperti itu disiasati aja. Kalau diajak makan ke tempat warung bebek, warung ayam goreng yang dimakan ayamnya aja, misalkan nasinya enggak usah, atau sama lalapan, atau kalau mau nasi sedikit aja, bisa disiasati. Dan tetap di hari Mbak cheating day itu, Mbak harus olahraga. Istilahnya ketika ada kalori yang masuk, maka diupayakan harus dibakar.
gitu ya. Oke, niat sudah, kemudian pola pikir atau mindset sudah kita benahi bahwa I can, I believe, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi hanya soal diet. Kita bisa lihat artis-artis yang bertebaran di masa pandemi ini yang berhasil melakukan diet ya. Ada Mbak Santi Denny, kemudian ada Rina Gunawan, dan yang paling fenomenal itu ada Mbak Tia. Mbak Tia Aristia itu kita lihat ya. Dalam hanya waktu 3-6 bulan itu sudah langsing, sudah ukurannya XS, bukan XL tapi XS. Jadi memang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan selama itu sesuatu yang baik. Dan kita berharap kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mempermudah aktivitas diet kita. Ya, karena memang tidak ada yang mudah ya Mbak ya, tapi tidak semuanya tidak bisa dilakukan. Oke, yuk. Nah, kemarin bisa turun 5 kilo, njuk bablas citing naik lagi. Kok iso mention tanda, Masya Allah. Citing D-nya jangan terlalu lama, Mbak. Citing D itu cukup sehari setelah kita melakukan 6 hari diet, dan itu pun makan sekali aja, bukan citing D terus 3 kali makan, pagi, siang, sore. Cukup sekali makan siangnya aja yang citing D. Oke, dan tetap dibantu dengan olah raga. Seger asam manis gitu ya Mbak Sali Dewi ya. Jeruk lemonnya ya, iya terasa ya, terasa ya kalau seger ya. Kalau asam. Ya berarti itu menandakan bahwa pola pikir kita, mindset kita itu bisa banget untuk diperbaiki. Yang baru Meli Guslo, mangat. Ya, yang baru lagi Bunda Ratna Palupi. Oke, semua teman-teman yang ada di sini pasti punya kesempatan untuk melakukan diet. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kira-kira saya punya pantangan nggak dalam diet? Atau gimana sih saya menjalani diet? Masya Allah, di sini lagi turun hujan ya. Semoga suara hujannya terdengar sampai di sana. Dan bisa bawa hawa adem, sejuk. Oke, saya ada pantangan memang ya. Ada pantangan. Yang pertama, saya pantang sama tepung-tepungan. Di antaranya beras, nasi ya. Saya nggak makan nasi. Saya nggak makan nasi, kemudian nggak konsumsi tepung juga, dan tepung-tepungan yang lain termasuk juga apa beras, apa yang lagi fenomenal tuh, beras dari biji bunga matahari itu juga enggak, gandum itu juga enggak. Jadi saya mengganti dengan karbohidrat ini ya, semacam singkong, kemudian ketela, kentang, sama satu lagi apa, jagung. Cuma saya bikin simpel aja sih, saya kukus gitu aja. Misalkan hari ini saya menunya ketela kukus, biasanya singkong kukus, biasanya lagi jagung kukus. Kalau kentang saya jarang karena kurang suka dengan rasanya ya. Kalau ketela, baik ketela pohong atau ketela rambat, itu masih ada rasa manis dan gurihnya. Itu saya pantang tepung. Saya pantang tepung dan teman-temannya ya. Nasi putih, nasi merah pun enggak. Jadi kalau mau mengganti dengan karbohidrat kompleks, istilahnya saya gantikan karbohidrat saya dengan karbohidrat kompleks. Yaitu ada singkong, ada ketela, kemudian ada kentang dan jagung. Itu pantangan saya. Yang pertama ada tepung-tepungan, yang kedua minyak gorengnya. Saya udah nggak makan makanan yang digoreng. Kalau pengen banget biasanya saya pakai VCO. Teman-teman tahu VCO ya? VCO itu minyak dipres yang berasal dari kelapa parut itu ya, dan saya bikin sendiri. Untuk minyak VCO-nya tuh saya bikin sendiri. Biasanya saya beli kelapa parut, kemudian saya peras santannya dengan air hangat, kemudian saya endapkan dulu, saya pisahkan antara airnya dan santannya, kaninya, kemudian kaninya itu setelah terpisah saya buang airnya itu selama kurang lebih 3 jam, kemudian saya lakukan fermentasi itu selama 24 jam, kemudian akan terpisah antara minyak, air, dan istilahnya kalau orang Jawa itu apa namanya, kani ya, iya, itu akan keluar minyaknya. Itu biasanya kalau saya pengen banget gorengan, itu saya pakai VCO. Dan itu pun saya panggang dulu, saya bakar dulu,
Kemudian di terakhir gitu saya kasih minyak isio. Jadi kesannya seperti kita makan gorengan. Ya, jadi selalu bisa kita siasati ya sebenarnya ya. Yang pertama tadi apa? Karbohidrat atau tepung-tepungan saya pantang. Saya gantikan dengan karbohidrat kompleks dari kentang, singkong, ketela rambat, kemudian kalau mau pakai jagung. Ya, yang kedua saya pantang minyak, minyak saya gantikan dengan PCO. Yang ketiga lagi saya pantang gula. Jadi saya termasuk yang sudah nggak konsumsi gula, termasuk juga turunannya ya kecap. Kecap itu saya nggak pakai, gula merah saya nggak pakai. Kalau mau bikin sambal petir biasanya saya siasati dengan kurma. Kurma ini ya. Siasati dengan kurma. Kurma, boleh kurma apa aja ya. Saya biasanya beli kurma apa itu ya namanya ya. Itu saya pakai untuk kalau mau bikin coklat. Saya tuh kadang kepingin manisnya coklat. Saya beli coklat bubuk yang vegan itu. Kemudian saya campur dengan kurma atau saya campur dengan madu. Jadinya coklat madu kurma gitu ya. Kemudian rasa manis yang lain selain dari kurma sama madu ya, kalau untuk mengganti gula itu saya pakai kurma dan juga madu. Biasanya bikin bumbu pecel diganti pakai kurma, bikin bumbu sambal kurma juga, sambal tomat itu saya kasih kurma, itu enak banget. Nanti teman-teman bisa kepoin resepnya, bisa langsung wapri saya atau juga nanti kita buka kulwap atau kulzoom bersama dengan teman-teman di co-housing 2 rumah tangga cluster 11 Plus Future. Iya, diet raw food ya mbak. Kalau pola dietnya itu sebenarnya saya gabungan ya, diet apa aja ya. Yang saya konsumsi pagi hari itu jelas buah teman-teman ya. Tadi kan pantangannya jelas ya, tepung, minyak, gula. Kemudian kalau saya garam belum bisa ninggalin, tapi saya siasati pakai himsalt, pakai garam Himalaya itu. Nah, tentang raw food saya dietnya memang pakai jus sarbu, jus saya dan buah seperti yang disampaikan Mbak Diah tadi. Saya tiap pagi bikin jus sayur dan buah, pakai slow juicer. Baiknya pakai juicer karena nggak mengalami pemanasan. Tapi karena saya adanya slow juicer, saya pakai slow juicer. Biasanya saya 80% sayur, 20% buah. Kalau mau enak, memang buahnya dibanyakin. Tapi saya sih yang ada aja. Karena kalau banyakan sayurnya lebih murah sih. Yang mahal itu kan buah-buahannya ya. Kalau sayurannya bisa pakai sawi putih, itu bisa pakai kol merah, bisa pakai sawi hijau juga, bisa pakai brokoli, macam-macam. Nanti resepnya juga bisa didapatkan teman-teman kalau mau mengikuti kulwapnya teman-teman di Bebenah Bahagia ya, project passion kita nanti ya. Nah, oke, bisa dibilang raw food juga ya mbak ya, real food juga bisa, karena saya memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang minim pengolahan. Jadi tidak sekedar junk food, tapi minim diolah gitu ya, langsung misalkan buah ya, buah langsung diminum sarinya gitu ya, sayur langsung diminum, dibuat jus baru diminum. Gula aren ya nggak boleh ya, iya mbak, semua gula-gulaan, pokoknya manisnya itu saya berasal dari madu dan kurma. Nah, kalau tidak pakai minyak dan gula, bikin sambel aja kurang sedap. Pernah makan kentang sebagai pengganti nasi, baru sehari suami saya sudah bosan. Bagaimana ya mbak ya? Iya, ini dari Mbak Putri Nur Fauzia. Memang kalau saya sendiri kurang suka kentang mbak, karena nggak ada rasanya. Saya lebih suka makan singkong, lebih suka makan ketela rambat, sama lebih suka makan ini jagung manis gitu. Kalau kentang sih baiknya di ini mbak, coba di oven gitu ya. Suami saya pernah bikinin saya kentang pakai di oven, itu kayaknya enak ya. Iya, emang mbak, namanya diet itu kita harus punya meal plan ya teman-teman. Setelah tadi kita niatnya kuat, kita punya mindset, kita punya pantangan apa aja yang harus kita jalani. Kita harus punya meal plan, harus punya rencana apa yang dimakan.
ya biar biar dietnya itu happy. Jadi tips untuk diet kita ini, kita harus happy, kita harus nggak stres, kita harus bahagia. Makanya menunya macam-macam gitu. Tetap ada sambel, tetap walaupun sambelnya dikukus atau direbus ya, kemudian diulek pakai kurma, ditambahkan sedikit garam himsal, itu sudah enak banget, Mbak. Nanti coba deh resep-resep saya ya. Kemudian kalau mau nggak bosan lagi ya, tetap diupayakan makannya itu 5 kali ya, sarapan sama makan malam bisa sayur sama buah atau protein. Kemudian siangnya boleh ditambahkan karbo. Kalau masih nggak kuat nggak makan nasi, boleh dengan nasi sih sebenarnya, cuma porsinya nggak boleh banyak, atau belajar dikurangi dulu yang awalnya 1 porsi dari 1/2 porsi jadi 1/4. Jadi kita it's happy aja lah, bahagia banget gitu loh. Kalau kayak kalau kita stres itu malah nggak turun-turun ntar. Jadi kita nyantai ya. Kok tidak pakai minyak dan gula, bikin sambal aja kurang sedap. Sedap insya Allah ya. Iya. Kemudian kayaknya iya say. Kayak kita yuk semangat lagi. Ayo semangat dong. Mau resepnya? Mau? Boleh. Nanti kita akan berbagi atau sharing resepnya sekalian di Project Passion Cluster 11. Co-hosting 2 rumah tangga akan ada kulwap. Full Zoom bersama co-hosting 2. Nah, kita lanjut-lanjut nih, ada Mbak EN Lailah. Mbak Ratna, ketika sedang diet, bagaimana mengatur menu untuk anggota keluarga yang lain? Apakah dimasakin atau tidak memakai gula dan kecap? Nah, yang namanya saya menjalani diet, ya para bunda sekalian, saya mengawali dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Oh ya, sebentar ya. Ya, maaf. Di sini tadi hujan, jadi tiba-tiba mendung dan gelap. Tadi nggak pakai pencahayaan ya. Iya. Untuk menu anggota keluarga yang lain, biasanya untuk lauknya aja sama. Misalkan ayam. Saya masak ayam. Ayam dada 1 kilo nih. Setelah saya rebus, saya pisahkan dulu nih yang buat saya yang mana. Setelah saya bumbuin, misalkan saya ukep pakai brambang bawang gitu ya. Bumbu-bumbu yang belum dikasih penyedap atau belum dikasih garam, kemudian saya pisahin untuk saya berapa potong. Misalkan saya biasanya ambil 1/4 ayam untuk saya makan siang. Yang lainnya untuk anggota keluarga. Yang untuk anggota keluarga itu masih pakai kecap, masih pakai gula, masih pakai penyedap, tapi dengan takaran yang tidak lebih banyak dibandingkan ketika saya belum menjalani pola diet. Ya, jadi kita mulai aja dulu. Kita mulai aja dulu dari diri kita sendiri, kita sambil mungkin nanti suami terinspirasi, kok bunda jadi lebih langsing, jadi lebih kenyal kulitnya, jadi lebih giras, itu mungkin karena efek diet, mau dong ikutan diet gitu. Atau kayak saya pas makan makanan yang istilahnya gak ada penyedap, cuma pakai garam himsal aja, atau kadang-kadang memang gak pakai gula garam, itu si sulung saya itu suka banget ikut-ikutan ngintip, dan ternyata Mi, enak kok Mi masakannya Umi ini walaupun gak pakai gula sama garam gitu, dan ternyata dia suka gitu aja. Kita gak usah memaksakan ketika kita sedang menjalani satu pola diet tertentu, nanti kalau ada hasilnya, ada efeknya, akan terinspirasi sendiri, ikutan dong Mi, ikutan diet gitu, atau mau dong menunya Umi gitu. Oke, menu jus dan sayurnya apa contohnya? Oke, sebenarnya bisa dilihat di akun Instagram saya, Ratna Alfia. Itu akun Instagram untuk progres saya diet. Di sana ada menu, ada progres saya turun berapa perharinya. Itu Ratna Alfia ya, Ratna Alfia. Itu bisa dilihat di situ. Kalau kemarin pagi saya ngejusnya wortel, kemudian kol merah. Kol merahnya 1/2. Bitnya, buah bitnya 3 biji, buah wortelnya 3. Itu cuma jadi 11 sih. Harusnya memang saya ngejus lebih banyak, cuma kadang keburu ini ya, keburu waktu misalkan anak-anak lagi rewel, jadi buru-buru aja ngejusnya 1 gelas cukup, sorenya nanti saya ngejus lagi. Itu contoh sayurnya. Kalau mau sayur-sayur yang simple yang ada di pasaran, Mbak, bisa pakai sawi putih itu. Sawi putih itu kandungan airnya banyak banget, jadi kalau misalkan udah murah, udah airnya banyak gitu ya, nanti dipadu sama nanas kan rasanya asam,
Terus sawi putihnya itu kan memang kita ambil ininya, ambil sari buahnya itu banyak banget gitu ya. Jadi emak-emak ini tadi ya modalnya apa? Modal tobat, modal cermat. Cermat itu maksudnya kita punya pantangan, kita punya menu makan khusus, dan hemat. Hemat itu ini ya, sesuai dengan kantong kita gitu ya, biar nggak bolong kantongnya. Butuh menu makanan, tengah jalan sering bosen. Iya, saya tetap makan soto ayam, soto daging, bakso ya. Cuma memang baksonya disiasati. Misalkan baksonya saya bikin bakso, kanjinya itu saya ganti pakai saripatinya singkong. Jadi singkong diparut, diperes, diendapkan. Nah, ada saripatinya itu. Saripatinya bisa dibuat pentol bakso ala kita, ala yang diet. Jadi kita tetap bisa makan pentol, tetap bisa makan bakso gitu ya, teman-teman ya. Itu bocoran menunya ya. Mbak, kalau olahraga 15 menit waktunya bebas-bebas kapan aja, Mbak JJ mau olahraga pagi, mau olahraga siang, mau olahraga sore, mau olahraga malam, sesempatnya aja. Jadi diet kita ini diet happy banget, diet enjoy banget gitu ya. Yang penting happy. Kalau sudah happy kita nggak stres. Kalau sudah nggak stres, gampang banget turunnya. Saya kemarin itu dalam sehari kemarin turun sekitar 0,7 kilo atau 7 ons. Kemarinnya lagi itu turun sekitar 6 ons. Jadi sehari kalau kita niat banget itu bisa setengah kilo lebih. Nah, kan kalau sudah turun berapa, cheating day-nya enak. Kalau nggak turun-turun itu mau cheating day, apanya yang di cheating day nih gitu ya. Iya, menuju sayur sudah, butuh info menu makanan juga nanti bisa pantengin Cool Zoom kita, nanti ada bocoran selain kita Cool Zoom berbenah bahagia, bedah buku berbenah bahagia, decluttering, dan juga tips cleaning. Nanti kita akan coba juga share-share menu sehat diet kita, yaitu ada hubungannya mungkin bisa jadi project passion kita yang ke depan, yaitu bebenah pola makan dan juga pola hidup. Asik, kapan buat? Dipantengin ya Mbak ya infonya. Ini ada Mbak JJ. Mbak JJ ini leader dari co-hosting kita. Kapan nih Mbak JJ? Mbak Ratna. Ah, oke. Masya Allah, tidak terasa 35 menit lebih kita ngobrolin tentang diet. Kita review lagi. Yang pertama tadi, niatnya harus kencang, harus sungguh-sungguh. Ayo semangat mama yang ada di sini. Jangan tersok-tersok. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mindset, pola pikir kita. Kalau kita harus yakin, I believe I can, aku bisa melakukan diet ini, insya Allah. Kalau Mbak Tia aja bisa, Mbak Rina Gunawan bisa, Mbak Santi Deni juga bisa. Yang terakhir saya pantau itu ada Mas Riki Cuaca ya, Masya Allah. Sekarang badannya, ya Allah, ideal banget. Ya, teman-teman jangan mau kalah. Mak-mak ini apalagi inginnya mendampingi anak-anak dalam kondisi sehat, inginnya melayani suami dalam kondisi fit, inginnya tetap awet muda, tetap cantik, memiliki wajah yang glowing. Ya, ini sekedar bocoran ya teman-teman. Dengan mengkonsumsi jus serbu, sayur dan buah, itu kemudian masalah kusam di wajah itu teratasi loh. Beneran. Saya itu termasuk yang kulitnya kulit badak banget. Jadi susah kalau mau pakai skincare model apa, itu nggak bisa nih muka nih glowing, lembut gitu, nggak bisa. Tapi sejak konsumsi serbu, jus sayur dan buah di pagi hari, atau minimal kalau nggak sempat banget makan buah, itu kulit kenyal sendiri gitu ya. Kayak kita ini ya, pernah saya coba beli yang suplemen untuk kulit itu, kayak seperti itu. Tapi ini kan kita bikin sendiri, kita memberdayakan apa yang ada sendiri, yaitu jus sayur dan buah yang ada di sekitar kita gitu ya teman-teman ya. Mbak, ini ada Mbak Nur Fauzia. Mbak, kalau misal disambi dengan saum sunnah seperti saum Daud, apa mempengaruhi program diet, olahraga pun rasanya lemas? Enggak Mbak, insya Allah teman-teman saya itu yang menjalankan program dietnya juga tetap puasa. Misalkan puasa ayam ulbit yang 3 hari berturut-turut tengah bulan, itu sekalian detox Mbak. Mereka justru dimanfaatkan untuk jus fasting. Hanya minum jus aja selama 3 hari. Atau kalau Mbak mau puasa Daud, ya tetap makan. Misalkan pas sahur itu makan dengan
3 butir kurma, segelas madu, kemudian ditambah dengan jus sayur dan buah. Gitu Mbak, nanti buka puasanya juga gitu. Diawali dengan makanan yang halalan dan thayyib, kayak kurma 3 biji dulu, minum madu hangat, kemudian dilanjut jus, baru makan yang besar nih Mbak. Jadi sebenarnya tidak ada hambat, tidak ada puasa sebagai penghambat diet kita. Jadi insya Allah puasa lanjut, ibadah lanjut, justru dengan diet ini semakin mempermudah kita, semakin menaikkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mulai diet siang ini, yeay, masya Allah bisa, siap. Insya Allah Mbak Astri Aprilia juga akan bisa menjalankan diet. I believe I can, bahwa semua orang berkesempatan untuk menjadi cantik ya Mbak-mbak sekalian, menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi fit ya. Jadi bukan hanya milik artis-artis aja gitu ya. Karena artis-artis pun yang memiliki berat badan yang berlebih juga ada, walaupun ternyata punya banyak istilahnya gocek ya untuk mereka melakukan diet, tapi kalau enggak ada niatan ya tetap aja gede-gede aja gitu ya. Iya, ini sudah 41 menit lepas dari pukul 10.30 tadi ya, berarti kita tinggal sekitar 15 menit lagi untuk ngobrolin tentang tips diet sehat tanpa obat, modal tobat cermat, kemudian hemat dan juga lezat. Ya, yang pertama tobat. Tobat tadi sudah ya, sudah saya sampaikan bahwa kita harus hanya memilih makanan yang halal dan thayyib. Thayyib ini apa? Thayyib ini dikembalikan lagi ke tubuh kita, Mbak. Takaran atau thayyib ini setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Misalkan saya, karena tekanan darah saya itu termasuk rendah, saya menghindari konsumsi semangka, kemudian mentimun sama melon. Kalau teman-teman yang tekanan darahnya normal-normal aja, monggo silakan bikin jus yang mengandung melon, semangka, atau timun gitu ya. Itu masuk dalam bahasan thayyibnya ya. Kalau halal jelas tidak perlu diperjelas lagi, yang jelas kita nggak konsumsi istilahnya alkohol, nggak konsumsi daging yang diharamkan itu, kita konsumsi, masih banyak pilihan untuk kita diet. Oh iya, satu lagi pantangan, mumpung saya ingat, tadi kan sudah saya jelaskan pantangannya adalah no tepung, saya menggantikan dengan karbohidrat kompleks, ada singkong, ada ketela rambat, kemudian ada kentang, dan juga ada apa tadi namanya, jagung manis. Kemudian minyaknya digantikan dengan VCO, no minyak, no gula, no manis ya. Itu ada satu lagi yang kelewatan, no santan. No santan ya teman-teman. Santan yang direbus maksudnya. Tapi kalau mau santan yang hanya diperas dengan air yang sudah matang, kemudian langsung dikonsumsi itu boleh. Kalau santan yang sudah direbus itu kan sudah kayak ada minyak-minyaknya itu yang diupayakan untuk dihindari kalau mau diet kita lebih cepat lagi ya. Yes, Mbak Septiwana, betul-betul pengen dampingin anak-anak dan hamil lagi, Mbak, buat grup tantangan 30 hari, Mbak, kalau ada temennya rame-rame bisa lebih senang. Masya Allah, saya senang sekali dapat tantangan dari Mbak Septiwana ya, untuk bikin grup 30 hari untuk diet sehat tanpa obat dengan modal apa? Tak bisikin ya, dengan modal tobat, cermat, hemat, dan juga menunya yang lezat. Ayo, ayo, ayo. Nanti akan difasilitasi oleh teman-teman di co-hosting dua rumah tangga, klaster 11, First Future. Ya, selain kita bebenah barang rumah dan bebenah yang lain-lain, nanti akan coba kita ngobrolin bagaimana dengan bebenah pola hidup dan juga pola makan yang juga sama-sama bahagia. Kalau terasi, boleh nggak, Mbak? Terasi ya? Saya sih sudah nggak konsumsi terasi, tapi enak ya kayaknya. Diganti kurma, insya Allah enak Mbak. Kurma sama garam itu aja sambelnya sudah enak banget. Jadi bawang putih itu direbus sama tomat, sama lombok, lombok kecil sama lombok merah, kemudian diulek sama ini namanya kurma yang kemudian dikasih him salt sedikit. Itu kemudian kita kemudian setelah diulek itu kan masih banyak airnya, itu bisa dikurangi kadar airnya di teflon. Dikurangin kadar airnya di teflon,
pas sudah mau angkat itu dikasih minyak VCO, Mbak. Jadi ada kesan nyek-nyeknya kayak itu loh, kayak sambal goreng terasi yang diproduksi yang instan-instan itu ya. Iya. Kalau santan instan gimana? Aduh, Mbak, santan yang enggak instan aja enggak, apalagi ya. Instan ya. Iya, diusahakan kalau dietnya saya itu real food, jadi kita memakan makanan yang hanya minim pengolahan. Kalau mau yang santan, ya santan yang real, santan yang asli dari buah kelapa itu diperas, kemudian langsung diperas pakai air matang, karena langsung kita konsumsi, nggak pakai apa namanya, nggak pakai direbus, nggak pakai direbus ya. Nah itu boleh-boleh santan asal nggak direbus ya. Misalkan kita mau bikin kolak, jadi pisang kita iris-iris, kemudian kita tambahkan ketela, ketela rambat itu kita iris-iris juga, kita kasih santan yang sudah kita peras pakai air hangat, kita campur sedikit madu, atau kalau mau sedikit garam sedikit aja itu monggo silakan. Ya, jadi sebenarnya happy banget Mbak diet kita ini, dan progresnya juga oke banget. Saya sehari kemarin turun langsung 7 on, kemarin lusa 6 on. Jadi total sekarang itu hampir 9 kilo ya saya turun ya, dan happy saya tetap makan. Kemarin saya siang makan ayam 1/4. Jadi ayam dada itu saya rebus, saya tambahkan tomat, saya tambahkan lombok, saya tambahkan brambang bawang gitu, saya tambahkan sedikit himsalt. Oke, saya makan. Oke, saya tambahkan sayuran kemarin, wortel sama apa ya kemarinnya, kubis. Udah enak banget Mbak, beneran. Diet kita mah diet enak. Maaf kalau kelewat Mbak, berarti mah tepung. No, tepung ya Mbak ya. Kalau mau bikin bakso bisa pakai endapan singkong. Endapan parutan singkong. Itu kita peres, diendapkan airnya, kemudian ada saripatinya. Tepungnya itu kita pakai untuk bikin, kita campur di ini, di daging ayam atau sapi yang sudah kita giling. Boleh banget kita tetap makan bakso ya. VCO merek apa Mbak? Sepertinya saya belum sanggup bikin sendiri. Kalau VCO apa aja ya Mbak ya? Yang penting ada logo halalan, toiban sama BPOM ya. Kalau bikin sendiri sebenarnya gampang banget. Nanti kapan-kapan kita bocorin juga cara bikin VCO itu. Gampang Mbak, tinggal peres santannya, tinggal bungkus plastik, digantung, nanti kepisah sendiri antara air sama kaninya. Air dibuang, plastik di ujung itu dicoblos, keluar airnya, kita bungkus lagi plastik. Kemudian kita biarkan aja udah digantungin sampai 24 jam, nanti akan ada, akan menghasilkan VCO. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau mau bikin sendiri, nggak pakai ribet. Tapi kalau mau beli, it's okay juga sih, monggo. Nah, VCO ini teman-teman ya, saya konsumsi sebelum tidur. Karena kabarnya kalau pakai diet keto itu, ini adalah minyak yang akan menggelontor minyak. Iya, jadi VCO itu salah satu yang diferensikan untuk diet sebelum kita tidur. Kita minum VCO 1 atau 2 sendok, kemudian itu akan menggelontor lemak dalam tubuh kita ya. Oke, ada yang terlewatkah pertanyaan dari teman-teman? Kita cek lagi ya. Menu sayur buahnya tadi sudah asik, kapan keluar? Nanti kita tunggu info dari teman-teman di co-hosting dua rumah tangga. Mbak Ratna ketika sedang diet. Nah, apalagi ya? Makan siang, pagi, siang, malamnya plus cemilannya dong, pakai ngitung kalori enggak? Sebenarnya saya enggak pakai hitung-hitungan kalori, talk your body aja, bicara sama tubuhmu. Kira-kira kalau kita itu pakai panduan dari agama kita, yaitu pakai ini Mbak, berhentilah sebelum kenyang, itu aja. Jadi kalau misalkan lagi nyemil nih, saya tuh cemilannya kacang yang disangrai Mbak ya, kacang yang disangrai itu saya cemil. Itu biasanya kalau sudah terasa mulai agak-agak mulai kenyang, itu saya berhenti. Kalau belum kenyang, it's okay, lanjut aja. Atau makan ini ya, makan singkong atau ketela rebus ya, makan aja gitu ya. Kalau kira-kira sudah hampir kenyang itu,
baru saya berhenti. Jadi talk your body, kalau tubuhmu kira-kira sudah mengisyaratkan bahwa ini cukup, cukup gitu ya. Jadi kalau kuat makan, monggo silakan pakai meal plan-nya itu selain sarapan, makan malam, makan siang, ada cemilan, snack time-nya menjelang siang dan juga menjelang sore. Kalau saya skip snack time di pagi hari, pakai snack time-nya di sore hari. Snack time-nya biasanya pakai kacang yang disangan atau bisa juga pakai ini ya, ini namanya kedelai yang besar itu yang direbus, atau pakai singkong. Kalau mau berkreasi dengan singkong, misalnya mau dibikin klempon, isinya gula merahnya diganti namanya kurma, boleh. Nah itu ya. Ada yang kelewat lagi, kamu resepnya dong, penduduk Hexagon, siap akan di-share resepnya nanti kalau ada kulzum bebena bahagia ya. Oke, dinantikan ya. Nah, oke teman-teman, sudah 51 menit lepas dari pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat atau waktu produktif Hexagon City. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya untuk sharing tentang tips diet sehat tanpa obat. Dengan modal apa? Dengan modal tobat, cermat, dan juga tentu saja masih hemat dan juga menunya lezat. Oke, teman-teman. Ya, kali ini saya akan bikin kuis untuk teman-teman. Jadi pentingin jangan tinggalkan dulu live chatnya ya, karena saya akan bikin kuis. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah free cool zoom benah bahagia dan juga sebuah buku hasil dari project passion kita tentang tips and trick cara berbenah yang bahagia yang menghasilkan panduan berbenah yang efektif dan juga efisien. Ya, ini apa ya pertanyaannya ya? Oke, saya screenshot dulu ya teman-teman ya. Ya, mau ikutan challenge-nya? Ayo, Mak. Siap. Ayo, Mbak Lina. Kapan ya ikutan challenge-nya ya? Wah, Ibu E. Azam ini ya. Jogja bukan, Mbak? Kemudian, Mbak, suami saya suka kacang. Resepnya bagaimana? Bikin kacang bawang tanpa goreng, lalu ada jam makan teratur gitu, tidak, Mbak? Ya, Mbak, kacang ini favorit saya. Kalau mau kacang disangan, terus kemudian daun jeruk diiris tipis-tipis, dan juga bawangnya diiris tipis-tipis, disangan juga. Nanti daun jeruk sama bawangnya itu akan kriuk-kriuk juga, Mbak. Kalau mau ditambahkan garam sedikit aja pakai himsalt. Atau kalau mau drastis turun berat badannya itu kita hindari dulu garam ya. Tapi kalau nggak kuat kayak saya tuh nggak kuat kalau menghindari garam ya. Menghindari garam. Saya bisa hindari gula, saya bisa hindari tepung, bisa hindari minyak juga dari lemak. Itu bisa, tapi kalau sudah hindarin garam itu saya yang susah. Masih jatuh cintanya gak karuan sama garam ya. Oke, Jogja betul. Iya, kayaknya saya gak asing deh sama Mbak Lina, ibunya Azam. Jen. Ada yang mau dibahas lagi teman-teman? Oke, kita menuju ke kuis kita. Jurnal Sabita sudah saya sapa. Grup challenge-nya ditunggu ya. Nanti ada di sini sudah hadir Mbak JJ, Mbak Astri, Mbak Hutriana, dan juga Mbak Anita Sisilia, teman saya di co-hosting 2 rumah tangga, project passion kita, buku Bebenah Bahagia ya. Dan akan saya jadikan kejutan untuk teman-teman. Nah, kita cek lagi masih ada set chatting yang tersisa nggak ya. Jam makannya bagaimana, Mbak? Jam makannya. Makan kita sebenarnya 5 kali sehari, Mbak, ya. Jadi diet kita ini bukan diet yang tanpa makan, tapi mengatur aja pola makan kita ya. Jadi kita tetap makan 5 kali sehari, pagi, siang, malam, kemudian snack time-nya jelang siang sama snack time sore. Itu kalau yang suka makan banget, kalau saya skip untuk snack time yang pagi jelang siang, biasanya langsung saya gabung sarapan aja terus makan siang. Untuk pagi saya utamakan memulai dengan meminum ini, Mbak, minum sari buah lemon. Langsung ya, lemon itu saya peras, atau kalau sempat bikin jamu rempah. Jamu rempah itu terdiri dari apa aja yang gampang-gampang aja, kunyit, kemudian jahe, serai. Kalau mau pakai
kayu manis, pakai batu syaudah yang asli itu saya tambahkan semua. Biasanya ada sampai 10 bahan ya, saya campur semua, saya minum tawaran atau sedikit madu, baru kemudian saya tambahkan jeruk, saya minum, baru kemudian makan atau bikin sarbunya agak siang, jam 8-an atau jam 9 saya baru mulai makan atau minum sari buah dan sayur. Baru kemudian makan siang, saya skip snack time-nya, ya itu jam makannya. Makan siangnya apa? Makan siangnya dominan protein dan sayur. Untuk karbohidratnya boleh ditambahkan karbohidrat kompleks, tapi kalau saya enggak saya tambahin ya Mbak ya. Saya biasanya skip karbohidrat di siang hari karena saya simpan buat makan di snack time. Snack time-nya itu biasanya saya pakai karbohidrat kompleks ya. Snack time-nya saya pakai karbohidrat kompleks. Misalkan kukus ini, ngukus singkong, ngukus ketela rambat, atau ngukus kayak apa tuh kacang itu Mbak, kacang kedelai yang gede-gede sama kacang sangan. Itu ya. Iya, itu jam makan saya Mbak. Nanti kalau sudah di atas jam 7 malam saya udah nggak makan. Paling saya banyakin minum, sama sebelum tidur masih minum VCO ya. VCO atau boleh jamu yang sudah kita bikin di pagi hari tadi, kita bagi dua untuk minum di pagi hari sama minum di sebelum malam, atau biasanya saya bagi juga sama suami. Jadi suami sekarang juga ikutan saya pagi minum jamu, minum perasan jeruk, tapi tetap sarapan cuma dengan porsi yang lebih sedikit, dengan nasi separuhnya dari biasanya. Kemudian untuk kopi sudah dikurangi, biasanya kopi sama gula ya, itu suami bisa hampir 3 atau 5 kali lah kopi itu, tapi sekarang berkurang. Jadi sekali ngopi aja, kopi hitam di rumah masih tetap pakai gula, cuma yang untuk perasan lemon sama jamunya tadi udah nggak saya kasih gula, jadi memang tawaran aja ya. Ah, edamame, Masya Allah, di kulkas ada tapi kok lupa ya namanya. Kalau minyak zaitun Mbak gimana? Boleh banget minyak zaitun sama VCO, boleh pilih salah satunya. Kalau saya memilih VCO karena memang saya bisa bikin sendiri ya. Mbak Ratna glowing banget Masya Allah. Iya, ini sejak saya minum jus sari buah dan sayur itu saya sudah nggak bingung mau pakai skincare apa, karena skincare saya ini gratisan, gretongan dari sponsor utamanya. Biasanya kalau ada acara-acara itu IP kan mesti ada itu ya, brand kosmetik tertentu itu biasanya saya dapat sepaket gitu. Itu sejak awal pandemi saya dapat paket kosmetik itu dan saya pakai, it's okay, cocok-cocok aja. Karena memang ternyata permasalahan kulit wajah, ini rahasia ya, permasalahan kulit wajah itu bukan karena skincare kita yang kurang bagus atau kurang mahal, tapi apa yang kita konsumsi itu apakah sudah sesuatu yang baik untuk kebutuhan nutrisi kulit kita. Oke, iya Mbak, benar Mbak. Sejak saya konsumsi sayur dan buah, itu kulit ini beneran ya, saya nggak pakai, istilahnya nggak pakai, ini namanya filter ya, saya nggak pakai filter, ini memang asli sejak saya mengkonsumsi jus, sayur, dan buah. Ya, jadi teman-teman, insya Allah diet sehat kita ini bermanfaat banget, bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, karena kita pengen banget kan lebih lama mendampingi anak-anak, lebih sehat dan lebih fresh ketika mendampingi anak-anak, menemani suami, kemudian beraktivitas sebagai member ibu profesional, nggak gampang ambruk gitu ya, tetap fit, nggak gampang mager, pasti senang banget kan. Oke, kuncinya memang benahi dari dalam perut kita ya, betul banget. Sebenarnya tubuh kita ini adalah pancaran dari apa yang kita makan gitu ya, pola makan kita, pola hidup kita, apakah kita cukup istirahat, apakah makanan kita sudah makan makanan yang selain halal juga thayyib. Ya, toyib. Ya, teman-teman ya, kurangi minum-minum yang bersoda, kurangi minum minuman yang manis, dan makan makanan olahan, apalagi junk food, dan back to nature, makan real food. Oke, ini dari Mbak Lina Abune Azam. Kuncinya memang benahi diri dari dalam perut kita ya Mbak ya. I do agree. Oke. 59 menit sudah lepas dari pukul 10.30, itu artinya diskusi kita sudah berada di ujung
udah berada di penghujung acara, dan itu artinya kita harus mengakhiri sesi sharing kita ini. Tentu saja tidak menutup kemungkinan kalau nantinya akan ada cool zoom atau cool web yang akan membahas tentang bebenah, entah bebenah barang dan juga bebenah rumah, dan tentu saja bebenah pola makan dan juga pola hidup sehat. Oke teman-teman, saya boleh ya pilih salah satu yang akan mendapatkan kejutan berupa buku Bebenah Bahagia karya co-hosting dua rumah tangga, yaitu project passion kita, buku Bebenah Bahagia. Saya sambil melem, kemudian saya tunjuk. Oke, ada komennya Mbak Putri Nur Fauzia yang keluar. Oke, Mbak Putri Nur Fauzia nanti bisa kontak saya ya Mbak ya. Kontak caranya gimana Mbak ya? Oke, di saya tulis ini ya, nomor WhatsApp saya di kolom chat 0856 4342. Oke, Mbak Putri Nur Fauzia bisa langsung japri saya karena akan mendapatkan sebuah buku hasil project passion co-housing dua rumah tangga klaster 11 First Future, yaitu bisa langsung di Wapri di 0856 4342 9988. Ya teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menemani saya untuk sharing di live streaming YouTube pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil ibrohnya, semoga membawa manfaat dan juga maslahat semuanya. Dari saya akhiri. Semoga teman-teman bisa tetap sehat dengan diet yang sehat. Modal apa? Modal tobat, cermat, dan tentunya dengan menu yang hemat dan juga lezat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kebanggaan kita ini, Hexagonal TV. Kemudian jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga share akun kita ini. Semoga bisa semakin membuat jaya Hexagon City. Saya Ratna Alfia Syahidah, Ratna Alfisanti, mengucapkan terima kasih. See you next. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.